Minum dulu pakcik. Dah lama aku tak makan banyak macam ni. Aku bukannya nak komplain. Tapi kadang-kadang makanan yang orang bagi itu tak cukup. Sikit. Pakcik, betul lah. Apa yang betul? Ya, pakcik cakap pakcik dulu moderator galeri. Apa yang tak betul pula? Apa kau tipu kau? Apa yang kau dapat tipu kau? Dapat rumah. Tapi macam mana pakcik boleh jadi macam ni? Panjang ceritanya. Tak apa pakcik. Saya ada banyak masa ni. Aku mulakan kerjaya aku sebagai pensyarah seni kat universiti. Bila aku dapat tawaran jadi moderator, aku terus tinggalkan dunia pendidikan. Aku terima kerja art galeri itu pun sebab gajinya lumayan. Masa tu aku baru je nak keluarga. Anak aku pun baru nak masuk sekolah. Aku memang seorang pekerja yang tekun. Bos aku suka dengan idea-idea aku untuk art galeri tu. Bukannya nak puji diri aku sendiri, tapi aku ni kreatif orangnya. Orang mula kenal aku. Banyak perubahan yang aku bawa dekat galeri tu. Nama aku mula dikenali. Banyak fotografer yang terkenal sekarang semua sebab aku. Aku jadi famous sangat. Sampai aku jadi leka. Aku jadi leka dan lupa tujuan asal aku. Aku terlalu ikutkan nafsu aku. Dengan status aku pula, aku boleh dapatkan apa-apa saja aku nak. Ani, kopi jantan kau satu. Takkan macam tu ke pakcik? Apa lagi yang kau tak percaya ni? Adalah kalau hidup pakcik dah elok, macam mana pakcik boleh jadi macam ni? Kau nak kasih aku peluang habiskan cerita aku ke tak? Okay, sorry. Silakan. Tapi sebelum tu, kita makan nasi dulu lah. Ni, tambah nasi. Aku gunakan perempuan-perempuan yang aku kenal kat galeri tu. Bukan tu aja. Aku buat banyak duit kerja kat situ. Komisen daripada jual gambar, jual lukisan. Duit yang aku dapat masa kerja dekat galeri tu buatkan nafsu aku jadi lagi puas. Aku habiskan duit tu dekat perempuan dan dada. Dan sebab tu, aku jadi ketagih pada rokok daun ni. Tak payah menipu lah pakcik. Mana ada orang ketagih dengan rokok daun? Mana aku tahu? Kau pernah cuba? Tak. Kalau tak pernah cuba, jangan nak mandai. Tapi macam saya tengok orang lain isap rokok daun, okey je. Orang lain tu lain. Aku lain. Rokok daun aku ni special. Kena order straight daripada Surabaya. Serius lah? Yelah. Apa yang kau tak percaya lagi ni? Tak adalah, bukan apa ni.
kali pertama saya dengar orang ketagi dengan aku daun. Kau nak dengar aku cerita lagi ke tak? Cerita-cerita. Dan lepas tu, dia aku dah ketagi, teruk. Disebabkan dengan ketagihan aku, prestasi kerja aku merudum. Aku bukan lagi macam dulu. Aku dah tak ada dorongan. Mula-mula tak ada siapa pun yang perasan dengan lifestyle aku ni. Tapi lama kelamaan, dia orang tahu. Sebabkan kerja aku makin teruk, aku dipecat oleh bos aku. Oleh sebab tu, aku pun dah tak ada duit. Semua kekayaanku akhirnya diambil. Bukan kekayaan aku aja. Orang yang aku sayang pun semua tinggalkan aku. Diorang jual semua harta aku. Sejak hari itu, tak ada siapa peduli aku. Aku tahu yang mereka semua tinggalkan aku sebab salah aku sendiri. Sekarang aku terpaksa reda dan anggap semua ni sebagai ujian Tuhan. Pakcik tak pernah ke cuba nak kontak keluarga pakcik? Kontak dia orang buat apa? Kalau kau duduk tempat aku nanti kau fahamlah. Orang-orang macam aku ni, mana nak kontak keluarga dia orang? Pasal dosa-dosa yang kita orang dah buat. Takkan sampai macam tu pakcik. Mana tahu kalau dia boleh maafkan pakcik. Tahulah. Pakcik tak pernah ke terserempak dengan dia orang? Pernah. Tapi aku lari daripada dia orang. Ya, macam tu pakcik. Pakcik patut jumpa dengan dia orang minta maaf. Neh. Kira. Terima kasihlah belanja aku makan tadi. Dah lama betul aku tak makan banyak macam tu. Tak ada masalah pakcik. Kalau kau nak simpan gambar-gambar aku tadi, kau simpanlah. Aku bukannya apa. Bila aku tengok orang ambil gambar, aku teringat hidup aku yang dulu. Lepas tu aku jadi marah. Faham. Tapi yang pakcik, saya rasa saya nak delete lah semua gambar tu. Lagi-lagi lepas dengar kritikan pakcik. Kau suka engkau lah. Ni saya sebenarnya ambil gambar ni untuk buat pameran. Pameran gambar-gambar gelandangan dekat Kuala Lumpur ni. Tapi saya rasa macam tak komplit lah kalau tak ada gambar pakcik. Kau nak buat pameran? Sebab tu kau ambil gambar orang gelandangan. Ya. Macam tu boleh lah ambil gambar aku. Boleh? Ha, ambil gambar aku. Ha. Sedih dah? Ha, ada minyak tak ada? Okey, ready. Okey tak? Okey. Nak aku kritik lagi? Boleh ke? Tapi yang pakcik, kalau saya ambil gambar-gambar yang lain boleh tak tunjuk kat pakcik? Boleh je. Nanti kau datang kau carilah aku dekat-dekat sini. Aku ada je kat sini. Okeylah macam tu. Ya, kejap pakcik. Okay. Saya tahu ni tak banyak tapi saya harap benda ni boleh bantu pakcik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kau bawalah gambar-gambar kau yang lain deh. Ha. Thank you, pakcik. Salam. Ah, bang, macam mana? Dapat tak tadi? Aku dapat dua. Ui, mana dia macam ni? Aku dapat satu je.
Itulah kau tak nak jadi macam aku. Aku ni penglipur lara. Semua nak dengar cerita aku. Penglipur lara? Ini kaki kinceng. Budak-budak zaman sekarang ni naif betul. Kau cerita je lah apa. Diorang mesti percaya ni. Itulah. Diorang mengikut je kita cakap. Tak nak Google dulu. Aku naik dulu lah. Tadi cakap nak simpan duit. Baru dia dapat nak habiskan pula. Iyalah aku jadi miskin. Janji sedap. Kenapa kita tak cukup duit pula? Nak belajar dengan dia.